bawain kali ini baju, baju, terus bawain obat batuk ya kan dia batuk. Terus ya udah biasa loh. Mau makanan juga. Sikat gigi, makanannya belum. Bentar lagi. Kaget nggak sih mbak? Kaget, ya lumayan kaget. Tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, aku ke dalam dulu ya say. Ya, mbak, kalau belum. Berarti udah siap sendiri nih mbak. Menolak, menolak tanda tangan. Oh enggak, kuasa hukumnya lagi di luar kota. Iya. Oh gitu, karena tidak didampingi oleh kuasa hukum. Iya. Alasannya seperti itu. Iya kan, soalnya kan 1 kali 24 jamnya kan jam 3 tadi pagi. Sekarang kuasa hukumnya lagi keluar kota gitu. Jadi kan biar tanda tangan harus kuasa hukum juga didampingi. Paknya baru malam ini pulang kan lagi keluar kota nih. Makanya nanti aku mau bicara juga sama penyidik gitu. Oke. Ya kondisinya baik-baik aja, apa namanya agak batuk. Ya, tadi ngobrol-ngobrol, ya udah gitu waktunya sebentar. Apa yang diobrolin itu biasa. Dali bilang gimana mama, soalnya itu mamanya lagi nangis nih. Ya jadi ya udah, tadi aku bilang udah aku tenangin juga sih mama, gitu kan mamanya Gali ya. Karena kan mamanya Gali kan lagi ada di Garut gitu. Biasa namanya orang tua kan panik. Ya kalau nyesel aku semua pasti lah. Maksudnya ya terutama kan ke orang tua juga pasti kan prihatin gitu. Jadi pasti apa double bebannya gitu kan, takut orang tua khawatir. Katanya sih kalau makanan sih dia malah lagi gak nafsu makan kan. Cuman tadi kan aku bawain makanan kecil aja. Ya gak enak badan gak drop lah pasti, tapi makan kurang istirahat terus sampai seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada jalan yang lebih terbaik. Oke, untuk tapi ketiganya menyesal mbak itu, menyesal semua perbuatannya semua. Gak bisa ngomong deh kalau itu, soalnya kan ya udah prosesnya gini ya, ntar aku ngomong salah lagi. Atau kamu ngerasa nyesel karena adanya Pablo dan Rey yang akhirnya bikin apa? Karena mereka buka jalan ya? Iya, iya sebenarnya kan seperti itu. Kalau nggak karena mereka kan nggak gini. Karena kalau Gali juga kan selama ini udah baik-baik aja kan. Mereka kan cerai udah dari tahun berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Nah itu baru kejadian gini kan sebenarnya itu Rey yang minta datang ke sana dan semuanya spontanitas datang ke sana kan bukan untuk bikin vlog juga, maksudnya untuk silaturahmi, ngobrol-ngobrol masalah bisnis apa. Mereka juga kan bikin apa punya manajemen vlog segala macem gitu kan, jadi bukan emang ada niat buat harus bikin vlog atau apa karena kita juga kan nggak dibayar. Tapi ya inilah karena kan aku juga baru kenal ya, jadi kalau kayak gini sampai dilibatkan gitu, sampai jadi ada masalah, ya mau gimana? Merasa dijebak masalah? Iya, kalau dijebak gimana ya? Kita udah usaha minta tolong turun apa, tapi kan dari pihak Rey sama Pablo merasakan tadinya udah aman aja gitu. Ternyata kan aku udah khawatir kan dari awal, aku udah gak mau gitu loh. Karena ya paling gak ada di edit apalah gitu kan, jangan kayak gitu gitu loh. Cuman kan dari mereka yang bersikeras udah tenang aja aman. Nah sekarang kenyataannya kan seperti ini. Tapi kan mungkin orang yang lainnya Gali semuanya, padahal faktanya nggak seperti itu gitu loh. Tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi jadi ada atau jadi ada menyalahkan pihak Gali dan Pablo ya masih? Orangnya baik banget. Pernah dia mungkin bisa ditanya deh sama orang-orang yang kenal Gali. Kalau Gali mau niat jahat, mungkin udah dari dulu gitu loh, itu aja. Mudah-mudahan nanti ada jalan yang terbaik, aku sih doanya itu aja gitu. Kalau emang harus seperti ini ya, harus dijalanin. Iya, sedih lah. Aku di bagian luarnya aja sih, jadi aku gak sempat ngeliat gitu. Ke dalam-dalamnya gak sempat, cuma di bangku di depan sih. Berapa orang? Katanya kan disuruh pilih ada beberapa gitu kan, belum ditentuin sih mau pilih selnya yang mana gitu, ada yang blok A, B, apa gitu. Karena kan baru masuk banget. Ya pokoknya tadi, pokoknya ada yang di bloknya A, apa sih, pokoknya rame gitu. Ada yang di bloknya B, ya Gali tadi sempat di blok B gitu, ada berapa orang gitu. Cuman tadi aku tanya, gimana orangnya baik-baik gak?
Ya alhamdulillah sih baik sih, Mir. Katanya ya, cuman kotoran. Barang satu sama Pablo satu kamar? Enggak, bisa. Oh, bisa. Bisa. Tapi kenapa? Mereka juga belum dapat kamar yang pasti. Oh, karena kan harus milih. Ya, harus memilih dulu. Maksudnya yang mana mana. Jadi, karena baru pada masuk, udah. Jadi ya masih di depan sih. Aku kan ini belum ketemu anakku juga nih gitu. Kalau ya Ray juga sama ya, pasti lebih parah lagi kan punya anak gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.